Okay. I will absent grades 3B. Outbreak. Present. I am here, Miss. Mister. Outbreak. Bona. Present. Kristensson. Present. Alvarez. Present. Emily. Present. Eva. Present. Evan Alvaro. Presentation. Present. Not. Tidak ada yang pertama. Evelyn. Flynn. Raise hand. Gendi. Present. Jen. Present. Jasmine. Jaslyn. Present. Joanella. Nathan. Present. Angel. Madeline Angel. Mana? Marcisio. Present. Maria Kanayari. Why? Sehat, Andrea. Angelina Stephanie. Raise your hand. Marco. Present. Dominic Sase Kirana. Gak kedengaran suaramu. Jaslyn. Oke. Now, the last week we study about tampilan koran. Ya, mengatur tata letak bacaan koran. Minggu lalu kalian sudah mengetik tentang banjir di Bandar Lampung, ya, dan merubahnya menjadi tampilan koran. Sudah ya? Sudah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, now sekarang bulan apa? Now Agustus. Ada peringatan anniversary 17 Agustus. Maka hari ini yang tadinya Mr. Agung mau melanjutkan next step type ulang tahun Jakarta, kita ganti dengan ulang tahun Indonesia. Nanti kamu boleh melihat ke depan. Ya? Ulang tahun Jakarta. Mengetiknya lihat ke depan. Apa? Aplikasinya menggunakan apa ya? Microsoft. Are you ready? Yes. Okay, good. Please open our Microsoft Word. Blank dokumen ya. Blank dokumen. Oke. Okay. Your word is ready? Okay. The first text we will typing the title. Apa itu title? Judul. Kita akan ketik dulu ya. Formatnya jelas. Formatnya belakang. Nah, kita akan ketik dulu. Judulnya agak panjang ya. Kamu perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya dan tanda baca. Marco kelihatan?
Evan, tidak berisik. This is the title. Gelar acara di dua kota HUT ke-79 Kemerdekaan RI lebih istimewa. Ya, di enter aja ya. Dari yang sumber sampai diketik oleh itunya di enter juga kok? Iya. Ya, nama filenya diganti jadi HUT RI. Nama kamu 3B nomor absen. Kalau sudah selesai jangan ngobrol, tapi periksa lagi nama filenya sudah betul atau tidak. Kalau ada yang salah diperbaiki. Ingat ya, nama file tidak boleh ada garis apa tanda baca. Garis miring, koma, strip, tidak boleh. Kalau sudah selesai, boleh klik tombol save. Ini dorong kali. Ingat ya, nama filenya HUT RI. Nama 3B nomor A. Diklik dulu tombol save. Oke, silakan lihat ke depan. Apa yang harus kamu ketik ya? Di enter. Iya, di enter dulu. Thank you.
Itu tulisannya 79 bukan 77. 79 bukan yang di pertanyaan itu. Apa buat apa sih? Satu kali enter, nggak ada lebih dari satu kali. Tidak berisik mulutnya yang bekerja tangan.
Sekarang kita akan lanjutkan yang sudah, yang belum selesai cukup seselesainya, karena nanti kamu nggak bisa mengerjakan perintah selanjutnya. Kalau saya baru baris satu ya sudah, nggak apa-apa. Saya baru paragraf satu ya sudah sampai paragraf satu. Sekarang perhatikan ke depan. Oke, S. Ready? Ready. Nah, sekarang kita akan edit dulu semua tulisannya. Kita akan blok semua tulisannya dari judul sampai ke tulisan terakhir kamu. Silakan diblok dulu seperti ini. Tidak ada yang mengetik lagi. Diblok sesuai yang sudah kamu ketik dulu. Dari judul acara. Ya, dari judul. Dari judul sampai ke baris terakhir kamu ngetik. Bisa ngeblok? Bisa. Dan Andrea sudah bisa? Bisa. Bisa. Jesslyn bisa? Aku masih mau. Sasi Kirana sudah bisa? Ngebloknya bisa Sasi? Kirana? Nah, kalau sudah diblok semua, sekarang kita akan mengganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman. Cara menggantinya di sini boleh diklik di font name-nya, lalu kita cari Times New Roman. Salahnya kenapa? Tulisannya jadi rusak nggak? Berantakan nggak? Kalau ngeblok tulisannya nggak berantakan. Kalau ngeblok tulisannya tidak berantakan, klik aja di sembarang tempat, terus kamu ulangi lagi ngebloknya. Ya. Terus ulangi lagi bloknya. Lalu rubah fontnya menjadi Times New Roman. Ya. Kalau sudah selesai, kamu bisa klik anywhere, klik di mana saja. Bagian mana ya? Bagian kiri. Jokowi. Sekarang yang akan kita blok judulnya saja. Gelar acara di dua kota HUT ke-79 kemerdekaan RI lebih istimewa. Yang di blok hanya baris pertama saja atau judulnya saja. Sekarang berapa font size-nya? 11. Berapa? 11. Iya, sekarang font size-nya 11. Mari kita ganti jadi 20. Rubah font size-nya jadi 20. Ya, judul harus lebih jelas. Sudah 20? Tulisannya mau lebih tebal bagaimana? Bold. Kita klik bold. Tulisannya jadi ada di tengah-tengah bagaimana? Apa? Ya, kita pilih paragrafnya set. Nah, kita lanjut. Sekarang klik di sembarang tempat. Sekarang yang kita blok yang baris sumber sampai nama kamu, dua baris. Sumber sampai 3B. Nama kamu. Sampai 3B. Ya, sampai 3B. Sampai yang kayak tadi. Sekarang font size-nya berapa? Kita rubah font size-nya jadi 8. 8 lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Kecil. Jadi berapa? 7. 8.
tulisannya mau jadi miring pencet apa ya? Tulisannya mau miring pencet apa? Italik. Iya, kita klik yang sebelahnya bold. Itu ada italik. Oke, sekarang klik lagi di sembarang tempat. Sekarang kamu blok dari awal naskah atau yang peringatan hari ulang tahun sampai terakhir kamu mengetik. Tapi ingat, masih ingat ya kemarin, akhirnya jangan ada spasi ngebloknya. Harus pas dengan huruf terakhir. Kalau misalnya, Mister, saya susah, pasti lebih terus. Di blok aja dulu lebih. Setelah itu kamu sambil tekan tombol shift di keyboard, sambil tekan tombol panah ke kiri. Shift dengan panah ke kirinya berbarengan. Sama saja dengan mundur lagi bloknya. Finish? Finish! Apanya? Kamu sudah ngeblok semuanya? Sudah. Sudah. Yang mana itu yang apa tanyanya? Bisa nggak ngebloknya pas? Atau ada spasinya lebih? N sama titik. Ya. Oke. Sekarang mau kita jadikan dua kolom. Kita mau jadikan dua kolom. Ya, pencet apa dulu? Isi ingat enggak? Klik menu layout. Lalu pilih kolom. Pilih kolomnya. Ya, kali ini kita masih bikin format kolom, format korannya 2 aja. Jadi kamu klik 2. Kalau dia jadi hanya jadi satu kolom, maka tadi ngebloknya berarti ada yang lebih spasinya. Tapi kalau jadi dua kolom, kiri dan kanan, berarti betul. Sekarang kita lanjut ke materinya. Yang di buku itu materinya tentang drop cap. Drop cap itu saya contohkan seperti ini. Nah, ini di koran ada huruf F. Dia hurufnya lebih besar beberapa baris. Itu adalah drop cap. Drop cap adalah efek desain di Word yang menggambarkan huruf besar di awal sebuah paragraf. Huruf ini umumnya lebih besar dari huruf-huruf lainnya dan seringkali meliputi beberapa baris. Mari kita coba ya. Nah, sekarang yang mau kita buat drop cap ada di paragraf pertama. Kamu klik dulu di paragraf pertama. Bebas di mana saja, tapi biar nggak bingung, kamu kliknya di paragraf pertama, di kata pertama. Di peringatan. Lalu kamu klik menu insert. Nanti di grup teks ada drop cap. Nah, drop capnya diklik. Kamu pilih yang droplet. Drop capnya ada di insert. Perhatikan. Klik dulu menu insertnya. Lalu lihat lagi ke depan. Ada grup teks. Di grup teks cari namanya drop cap atau lambangnya seperti ini.
Ini tinggal diklik aja, drop. Siapa yang enggak ada? Sekarang simpan kursornya di awal kata paragraf kedua yang mensesnek. Mensesneknya diklik, lalu kamu klik lagi di menu insert, pilih lagi drop capnya, pilih dropout lagi. Kalau yang enggak ada ya udah cukup paragraf satu aja. Lalu paragraf terakhir itu rangkaian. Simpan di rangkaian, drop cap, pilih dropout. Sudah kemana? Ya. Kalau baru mengetiknya sampai paragraf 2, ya berarti drop capnya 2 paragraf saja. Kalau baru paragraf 1, ya drop capnya 1. Oke, hari ini selesai ya. Kita sudah selesai belajar mengetik, membuat format koran, juga belajar membuat drop. Nanti, kalau kamu mau belajar lagi di rumah, teksnya akan saya simpan di I'm Sis. Kamu bisa mulai mengetik lagi. Rekaman ini juga akan saya simpan di I'm Sis. Baik. Satu orang, let's read dulu. Thank you, Mr. Abu. God bless you. Ya, di save dulu, lalu di close ya. Gimana? File, save, klik file, save. Udah. Kalau sudah, silangnya diklik. Dimatiin nggak? Tidak usah. Tunggu dulu. Anak laki-laki dulu. Dorong kuncinya pelan-pelan.